Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salazu 从中亚一路迁徙，沿着丝绸之路来到青海，在中国共产党的领导下，实现当家作主，人民过上幸福美满的生活。 Suku Salar merupakan salah satu etnis minoritas beragama Islam yang diakui oleh pemerintah Cina. Salar diyakini sebagai keturunan dari suku Turkmenistan yang berasal dari Samarkand. Etnis Salar mendiami wilayah di Kabupaten Otonomi Etnis Salar Xinhua yang terletak di timur laut Xining, ibu kota provinsi Qinghai. Mereka telah menempati Cina sejak zaman dinasti Ming. Masyarakat suku Salar bekerja sebagai petani dan pedagang. Mereka hidup di sepanjang Sungai Kuning yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah seperti cabai, gandum, sayur, serta buah-buahan. Salar yang berarti salur memiliki makna orang yang melambaikan pedang, palu, dan tombak, atau dengan kata lain mengandung arti penakluk di mana-mana dan tidak terkalahkan. Menurut cerita legenda, leluhur suku Salur yang bernama Haraman dan Ahman yang berselisih dengan sang raja dan memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka bersama belasan orang suku Salur lainnya. Keduanya melakukan perjalanan ke timur dengan membawa unta putih, tanah, air, dan Al-Quran. Mereka akhirnya tiba di daerah yang penuh dengan padang rumput yang subur dan akhirnya memilih untuk menetap di sana. Dalam perjalanannya, orang-orang suku Salur ini menikah dengan penduduk lokal Hui, Tibet, dan suku minoritas lainnya hingga akhirnya membentuk suku Salar. Cerita rakyat lainnya yang berkembang adalah dua saudara laki-laki yang berkelana mencari daerah baru dengan seekor unta putih yang membawa sebuah tas berisi tanah, sebotol air, dan kitab suci Al-Quran dari tanah air mereka. Hingga suatu malam, unta putih itu menghilang dan ditemukan telah menjadi patung. Namun tas berisi air dan Al-Quran itu tetap utuh di penduduknya. Air dan tanah yang dibawa sama dengan air dan tanah di lokasi tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut. Unta putih menjadi lambang dari masyarakat etnis Salar. Dan Camel Spring diyakini menjadi titik awal dari kehidupan masyarakat Muslim Salar di Cina. Sejarah panjang etnis Salar ini tersimpan di Masjid Kaisi. Suku Salar hidup dari gandum, jelai, dataran tinggi, soba, kentang, dan berbagai jenis sayuran. Makanan pokok mereka secara tradisional adalah mie, roti kukus, dan sup sayur. Menurut ChinaTravel.com, selama festival atau saat menerima pengunjung, mereka memasak kue-kue goreng, daging kambing rebus, roti gula kukus, dan banyak makanan lainnya untuk merayakan festival atau melayani para tamu. Teh susu dan teh barley merupakan minuman favorit yang digemari seluruh masyarakat Salar. Kita saksikan bersama keahlian suku Salar dalam mengolah berbagai jenis makanan.
Tatar secara tradisional tinggal di desa-desa yang memiliki masjid dan kuburan mereka sendiri. Adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan suku Salar kira-kira sama dengan suku Hui yang tinggal di dekatnya. Wanita suka memakai sapu tangan di kepala dan jaket hitam tanpa lengan di atas pakaian dengan warna merah mencolok. Mereka pandai menyulam dan sering menjahit bunga dalam 5 warna berbeda pada sarung bantal, sepatu, dan kaos kaki. Pria mengenakan topi datar tanpa pinggiran berwarna hitam atau putih dan mengenakan mantel kulit lemba tanpa lapisan dan pakaian wol di musim dingin. Wanita Salar suka mengenakan pakaian berwarna cerah dengan gambar bunga besar di bagian depan dan rompi hitam. Mereka suka memakai aksesoris seperti anting panjang, cincin, gelang, dan manik-manik. Wanita Salar yang berpenampilan tradisional mengenakan jas berwarna dengan kancing depan di sebelah kanan, jaket tanpa lengan hitam atau ungu, celana panjang, sepatu bersulam, dan jilbab. Wanita biasanya memakai topi berkerudung panjang yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Warna jilbab berbeda-beda menurut usia. Gadis muda dan wanita yang baru menikah mengenakan jilbab berwarna hijau. Wanita parubaya mengenakan jilbab hitam. Dan wanita tua mengenakan jilbab putih. Di daerah Hualong, beberapa kostum mereka memiliki ciri khas gaya Tibet. Secara tradisional, orang tua Salar memilih pasangan untuk anak-anak mereka menggunakan mak comblang dalam negosiasi. Harga mahar antara 1 hingga 4 ekor kuda beserta kain dan gula adalah hal biasa. Pernikahan dilangsungkan di rumah mempelai wanita dengan mempelai wanita sendiri yang mendengarkan upacara dari dalam rumah dan dipimpin oleh ahung desa atau pendeta muslim. Sang istri tinggal bersama keluarga suami. Perceraian semata-mata didasarkan pada keinginan sang suami yang hanya berkata, "Aku tidak menginginkanmu lagi," untuk mengusir istrinya dari rumah. Berikut ini kita saksikan tarian suku Salar. Beijing Choreographer Ma Qingwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salar 族 从中亚一路迁徙，沿着丝绸之路来到青海，在中国共产党的领导下实现当家作主，人民过上幸福美满的生活。
kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.